Deria. Halo, selamat datang kembali di Derians di Koi 89. Teman-teman, kita penghobi koi selalu sibuk mencari pakan yang bagus. Pakan yang bagus tentunya di mindset kita adalah pakan yang mahal. Pakan premium sama dengan pakan mahal. Tapi kita suka lupa nih bahwa pakan yang bagus atau premium nggak harus selalu mahal. Ada juga yang harganya murah, terjangkau, bahkan murah banget. Kok bisa? Ya bisa-bisa aja. Karena pabrik-pabrik besar atau brand-brand besar itu, mereka selalu membuat makanan dengan kelas-kelasnya. Jadi sama-sama premium tapi ada harga-harganya. Ada yang harganya mahal sekali, tentunya memang dengan kandungan yang super lengkap. Ada pakannya yang berkualitas juga tapi harganya murah sekali atau murah aja deh. Gak lengkap dong yang kandungannya. Ya bukan gak lengkap, mungkin ekstra-ekstranya dikurangin tapi sebenarnya masih lengkap juga. Nah kalau ngomongin soal pakan premium, sekali lagi kita sibuk nih selalu membahas cara ngasih makan ikan koi dengan pakan impor. Ada yang salah? Enggak. Kalau lu punya rezeki lebih, mau beli pakan impor, good, bagus. Tapi ingat, pakan lokal juga banyak yang sebenarnya sama kualitasnya dengan pakan impor. Jadi tergantung kitanya aja, cocoknya yang mana buat ikan koi kita. Nah, apalagi nih buat teman-teman yang maaf ya, mungkin penghobi koi baru. Atau penghobi koi lama cuman gini loh, gue mau irit ya, karena gue juga ngurusin keluarga, gue punya hobi yang lain. Mungkin lu main burung, burung beneran ya, burung kicau atau burung yang lain, yeah. Atau lu punya hobi mancing, macam-macam deh. Intinya lu harus bagi-bagi kebutuhan hobi-hobi lu itu biar enggak kegoreng dompet lu. Nah, di sini CPP Tindo itu punya brand yang namanya CP Koi. Ini untuk growth. Ya, tipenya memang CP Koi Super Growth. Yang emang untuk fungsinya gedein ikan koi. Ingat, gedein, bukan untuk color konsentrasinya ya, bukan untuk warna. Nah, di sini gue tuh cuma mau ngelurusin bahwa ada loh beberapa tips atau beberapa trik mendapatkan pakan harga terjangkau seperti ini, tapi kualitasnya oke banget. Langsung gue kasih tahu deh. Ini adalah produknya CP Petindo. CP Petindo terkenal banget di Indonesia dengan seluruh produk pakan-pakan untuk hewannya. Ada untuk kucing, ada untuk ikan hias lainnya, termasuk untuk ikan koi. Kalau gue bocorin ada deh, ada pakan hero, ada pakan sanko, itu produknya CP Petindo. Nah ini CP Koi Super Growth juga produknya mereka. Harganya sangat terjangkau. Teman-teman, ini satu pack gini, itu net weight-nya itu 1 kg. Ini harganya kalau gue lihat di internet kurang lebih ya, jadi antara 38.000 sampai 45.000. Kok begitu sih kan, gak ada harga pastinya? Ya ini kan gue yang gue bilangin adalah harga internet. Kalau lu beli online, beli toko-toko ikan, pasti harga setiap produk berbeda-beda. Ada toko yang jual harganya normal, agak tinggi sampai tinggi sekali. Jadi harga CP Koi memang range-nya sekitar itu atau seginilah kira-kira. Ini hasil survei gue hari ini, harga CP Koi di Tokopedia. Kelebihannya apa aja untuk CP Koi ini? Tentunya banyak banget teman-teman. Jadi gue harus ngasih tau ke lu. Beberapa teman-teman udah gue tanya nih di grup membernya Koi 89, grup WhatsApp-nya. Ada nggak sih yang pakai pakan CP Koi? Jawaban mereka, ya ada. So far oke bang, gede juga ikannya, sehat, pupnya juga bagus. Memang ada yang bilang lagi pupnya cuman kayak abu. Ya kalau soal bentukan pup doang sih nggak ngaruh ya. Yang penting kan dampaknya. Jadi dampak CP Koi sangat aman dan sangat bagus buat ikan koi kita. Kelebihan lainnya adalah CP Koi ini mengandung asam amino metionin dan lisin yang optimum dan penting untuk memaksimalkan pertumbuhan ikan koi kita. Lalu yang kedua, keunggulannya CP Koi membentuk struktur tulang dan tubuh ikan yang sempurna. Jadi bisa dibilang jitai atau punuknya ikan koi dapat timbul nih gara-gara kalau lu gunain CP Koi ini. Nomor tiga, keunggulannya meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Nomor empat, diperkaya dengan spirulina untuk mempertahankan warna ikan. Nomor 5, kelebihannya mengandung nutrisi yang seimbang. Nomor 6, diperkaya dengan vitamin C. Yang nomor 7 keunggulannya atau kelebihannya adalah pakan CP Koi itu tidak memperkeruh air. Emang agak unik. Kalau gue lihat dibungkusin teman-teman ya, teman-teman bisa lihat deh.
Oke? Okay? CP Koi, Super Growth. Jadi selain dia namanya Super Growth, logikanya kan untuk pertumbuhan badan, untuk gemukin. Tapi di sini sebutin emang Color Enhancer, Balance Nutrition. Jadi emang intinya bisa juga untuk membuat warna koi menjadi lebih indah, lebih terang, dan lebih bagus. Ingat ya sekali lagi, pakan CP Koi ini satu sack seperti ini, satu pack seperti ini, itu beratnya 1 kg. Tuh. Nah. Karena gini teman-teman, kenapa gue selalu bilang dan selalu mencari dan berbagi tentang pakan ikan koi yang berkualitas tapi terjangkau? Banyak banget tuh ya, di YouTube gue juga ini, banyak yang komen, di vlog-vlog penghobi ikan koi, banyak banget yang bilang gini, ah gue selama ini pakai pakan lele aja, oke? Okay. Iya. Ada yang gila lagi nih, gue pakai pakan kucing juga oke? Okay. Iya. Teman-teman, sekali lagi gue gak bosan-bosan bilangin, ikan koi ini memang sebenarnya ikan pemangsa segala. Lu kasih daging, lu kasih nasi, lu kasih roti, lu kasih buah-buahan, sayur-sayuran juga terbiasa. Buktinya apa? Coba dong kalau teman-teman ke restoran-restoran. Ada kan restoran yang suka punya kolam koi, ikannya banyak banget. Lu habis makan, lu lempar beras, lu lempar nasi, lu lempar lauk pauk ayam. Dimakan gak sama ikan koinya? Dimakan. Jadi ikan koi kalau lu kasih pakan lele atau pakan kucing, ya dimakan juga. Mereka seneng-seneng aja. Tapi teman-teman lupa bahwa pakan-pakan tersebut cocok nggak untuk kebutuhan diet ikan koi. Jadi gini teman-teman, ikan koi ini ada istilah diet koi. Yaitu ikan koi sebenarnya membutuhkan protein tuh berapa, lemak berapa untuk kebutuhan tubuh dia agar bisa jadi gede, jadi bulky, jadi jumbo, dan untuk pengembangan warna dia. Dan nggak lupa, untuk kesehatan dia. Kalau lu ngasih makan pakan lele yang murah meriah atau pakan yang gak ada merek, ya gemuk-gemuk aja kan. Satu, gemuknya gak akan maksimal. Itu pasti. Ya, gemuknya gak akan maksimal. Kedua, warnanya gak akan bagus. Yang ketiga nih yang paling penting, panjang umur gak ikan koi gara-gara lu kasih pakan dengan merek dan kualitas seperti itu. Yang sebenarnya bukan peruntukannya bukan untuk ikan koi. Nah, CPP Tindo dengan brand yang ini, CP Koi Super Growth, gimana juga emang ini didesain khusus untuk diet ikan koi. Jadi kebutuhan proteinnya semua lengkap. Ini kalau gue boleh bacain ya, CP Koi ini Super Growth ini crude proteinnya 35%, lemaknya 3%, lalu crude fibernya 5%. Tuh. Jadi bisa dibilang komposisinya cukup oke nih. Ada fish meal, shrimp meal, udang, ada krill meal, soybean meal, wet flour, wet germ, tuh ada wet germ juga. Ada vitamin, ada mineral, dan ada color enhancer. Jadi emang kayak mengandung spirulina dikit lah ya, untuk ngebagusin pakan koi. Walaupun harganya terjangkau, bisa gue bilang murah malah, tapi kualitasnya nggak ecek-ecek. Jadi emang ini cocok banget buat ikan koi loh. Nah, teman-teman kalau mau nanya lagi super lengkap soal apa kelebihannya CP Koi Super Growth ini, lalu apalagi produk-produknya CPP Tindo yang keren buat ikan koi lo di rumah, teman-teman bisa follow Instagram mereka, CPP Tindo nih dia. Di follow aja ya teman-teman ya. Di follow WA adminnya, adminnya ramah-ramah. Dan ini gue bukan iklan, seperti biasa gue hanya membagikan seluruh kebutuhan ikan koi, baik kebutuhan kolam, kebutuhan pakan, kebutuhan obat-obatan ikan koi dalam perawatannya yang bagus-bagus buat lu penghobi ikan koi di Indonesia dan juga penonton The Rians yang gue sebut keluarga gue. Gitu teman-teman. Jadi hari ini usai les sudah, gue membagikan perdana di konten gue ini satu lagi pakan lokal buatan CPP Tindo, yaitu CP Koi Super Growth yang harganya sangat murah, berkualitas, dan kebutuhan ikan koi kita sangat terpenuhi dengan pakan ini. Ayo, beli pakan ikan koi, jangan asal-asalan. Jangan cuma murah-murah doang. Mungkin selama ini lu salah. Ini ada yang murah, tapi bagus. Alright teman-teman, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa nih, gue serius. Kalau lu suka dengan konten gue ini, dan lu ngerasa bermanfaat, dan lu mendapatkan ilmu baru tentang cara merawat ikan koi, dan pakan-pakan bagus buat ikan koi, tolong dong, gue bukan ngemis, tapi gue minta dukungan lu. Bantu gue untuk subscribe, like, dan share channel ini, biar makin banyak yang tahu, makin banyak yang kenal, dan makin banyak yang dapat ilmu tentang cara merawat ikan koi.
Karena gue buat konten ini sebenarnya buat bagi-bagi ilmu gratis buat lu, baik yang pemula ataupun yang profesional, untuk saling belajar cara merawat ikan koi. Ya, ingat, gak ada kolam koi yang jelek, gak ada kolam koi yang murahan. Every pond is a good pond. Salam satu hobi, salam dari Siki Goy, cheers baby. Assalamualaikum, bye-bye. Huh, iya. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Durians. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.